Tim narkoba Polrestabes Makassar berhasil meringkus salah satu disc jockey atau DJ di salah satu tempat hiburan malam. Ia adalah GA. Selain GA, polisi juga berhasil meringkus rekannya berinisial R. Penangkapan itu berawal saat GA yang juga seorang model ini kedapatan membawa ekstasi sebanyak 125 butir serta satu saset sabu. Ia mengaku mengantarkan barang haram tersebut dari Jakarta masuk ke Makassar dengan upah yang besar dan sudah dua kali melakukan pengantaran masuk ke kota Makassar. Setelah melakukan pengembangan, polisi juga akhirnya menangkap R, salah satu pemesan barang haram tersebut. Barang haram itu rencananya akan digunakan pada malam pergantian tahun. Yang bersangkutan kami amankan dengan barang bukti sebanyak 100 butir yang kami duga adalah inex atau ekstasi. Untuk pasal yang kami terapkan kepada kedua orang ini yaitu pasal 14 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kasus ini, aparat kepolisian terus melakukan pengembangan. Sementara, tersangka akan dikenakan Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan penjara di atas 15 tahun hingga seumur hidup. Dari Kota Makassar, Suparman, Fajar.co.id melaporkan.